Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memerintahkan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah agar lebih memperketat penerapan protokol kesehatan. Hal ini menyusul Jawa Timur kembali diwarnai zona merah COVID-19 yang disumbang oleh Kabupaten Situbondo, Jember, Jombang, dan Kota Batu dalam beberapa hari terakhir ini. Instruksi itu disampaikan Hovifah saat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19 di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Malang. Selain agar kembali menggencarkan operasi justisi, setiap kepala daerah hendaknya lebih masif lagi dalam mengendalikan dan meminimalisasi kasus COVID-19. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk antisipasi menjelang datangnya libur Natal dan Tahun Baru. Bupati dan wali kota bersama TNI Polri diminta bekerja lebih keras lagi. Sementara warga masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi dalam mematuhi protokol kesehatan. Mengingat kendornya kedisiplinan masyarakat membuat kasus COVID-19 terus bertambah, sejumlah rumah sakit rujukan dan tempat karantina mulai penuh.